madu, terus kencur, kencur, ada telur, ada susu, ada telurnya, telur apa pak? Ada telur ayam, ada telur bebek, ya tergantung kita maunya pakai telur mana. Itu madu, kencur, telur dijadikan satu di dalam sini, Pak? Iya, pakai susu. Ini apa nih? Ini jahe. Biasanya kalau proses pembakarannya sendiri berapa lama, Pak? Dari pagi paling 2 jaman lah. Vitamin tambah kental. Catatan ini, kelapa bakar ini aslinya dari Kalimantan. Hasilnya sendiri, Pak? Hasilnya ya itu, buat stamina bisa. Yang paling utama memang stamina ya. Kalau yang buat orang yang biasa ya. Kecuali yang ada penyakit ginjal. Kalau yang ginjal buat stamina, untuk macam-macam penyakitnya gimana? Penyakit, kayak kemarin ada pengakuan orang Cina sendiri ya. Dia sempat beli, sekali beli, udah makan di sini. Bungkus bawa pulang, kadang bininya datang lagi tuh. Kayaknya kayak kita bilang berlebihan gitu bininya ya. Tapi memang dia merasakan nasihatnya, katanya dia itu kalau bangun pagi itu badan kayak katanya kayak stroke gitu. Jadi butuh waktu berapa menit dia untuk kayak digerakkan dulu baru bisa. Setelah dia konsumsi kelapa bakar ini, hasilnya benar-benar katanya dia bangun pagi itu masuk spontanitas pun berdiri. Sekarang bisa, kalau dulu nggak bisa.